Keputusan Perdana Menteri menyerahkan hak kuasa sedia bekalan gas kepada Sabah, bukti Kerajaan Perpaduan telah bersedia menyerahkan hak-hak negeri Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 NA63. Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor menyifatkan perjuangan sekian lama pemimpin-pemimpin terdahulu berhasil dengan keputusan tersebut. Kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana inilah yang kita perjuangkan selama ini untuk memastikan bahawa hak-hak kita dalam perjanjian MA63 itu dapat ditunaikan. Pada 10 hari bulan Januari ini kita akan mengadakan satu sidang khas Dewan Undangan Negeri untuk menerima penyerahan Kalsia gas ini ke sana. Masa itu dikatakan oleh bahagian perundangan bahwa ada perundangan dan ada legal matters yang perlu diubah suai. So, saya mengatakan Sabah sentanya satu kepada Perdana Menteri kerana nampaknya begitu cepat untuk mengambil tindakan yang perlu. Mereka ditemui pada majlis rumah terbuka Christmas Parti Bersatu Sabah di Likas.